Okey, jadi kalian siapa? Pemain baseball! Kalian pemain baseball berani! Apa-apaan ini? Para pria dengan pemukul bola. Apa mereka itu mau main baseball? Aku adalah penangkap bola. Bagus kau mengingatnya. Dan kami pemain baseball. Kalian pemukul. Teman-teman jangan lupa aku penangkap. Kalian itu pemukul. Sekarang penangkap akan memimpin kalian. Dengarkan, ternyata aku memacari seorang penangkap baseball. Apa itu? Ah, sudah tidak masalah. Yang penting aku memacari dia. Apa maksudnya ini? Kenapa mereka memilih untuk menjadi atlet? Aku yakin mereka tidak akan bertahan. Teman-teman, jadi mereka mau menyaingi kita. Tidak mungkin bisa. Hei, kami berdua adalah pemukul baseball. Jadi kalian ini siapa? Inilah kami dengan tongkat pemukul. Baiklah anak-anak, mari kita mulai dari dasar dulu. Aku akan menjadi pelempar, pemukul harus memukul bola, dan penangkap bola dari belakang. Teman-teman, kita lihat saja mereka apa benar bisa bermain. Mereka pasti tidak bisa apa-apa. Teman-teman, mataku berkedut, perasaanku jadi tidak enak. Seharusnya cukup pemain basket yang terkeren di sekolah ini, bukan pemain baseball. Ayo lebar, lebar. Pelatih, aku sudah siap untuk menangkap. Baiklah, perhatikan dan pelajari. Tidak masalah, kita coba lagi. Hei, teman-teman, ayo kita dukung mereka. Pemain baseball itu super. Pemain baseball itu keren. Pemain baseball, tunjukkan pada para pemain basket kalau mereka itu jelek. Ya, baiklah teman-teman, sekarang giliranku ya. Ayo, Artyom. Ya, ketangkap, penangkap baseball berhasil. Hei, penangkap baseball, coba lakukan dengan tongkat ini. Penangkap jago dan keren, menangkap dengan baik. Sudah, tenanglah, jangan norak. Hei, ada apa ini? Apa sekarang kita punya pemandu sorak baru? Aku tidak mengerti apa itu baseball. Ada apa ini? Pemain baseball itu super! Pemain baseball itu keren! Pemain baseball itu super! Pemain baseball itu keren! Aku tidak mengerti. Ada apa ini? Mereka itu pemain baseball. Punya pemandu sorak sendiri. Hah! Ya, aku dapat! Kami telah mengarahkan kalian, anak-anak! Akhirnya, teman-teman keluarlah. Aku akan memberitahu kalian sesuatu. Ice, kau membukakan pintu untuk kami? Kenapa begitu? Ice, kenapa kau gugup? Ada apa? Ice, halo. Sepertinya tidak ada yang aneh dengan Ice. Menurutku yang dilakukannya bagus. Baiklah, tidak usah basa-basi. Lihat apa yang terjadi di sekolah. Ada perubahan dramatis. Pemain baseball itu super. Pemain baseball itu keren. Teman, aku tidak mengerti. Ada apa ini? Apa kita punya atlet baru? Iya, sepertinya pemandu soraknya juga. Ayo kita ke sana dan cari tahu ada apa sebenarnya. Aku rasa sekolah pemandu sorak akan berubah menjadi sekolah olahraga umum. Astaga, ini harus dibereskan. Ini sudah keterlaluan. Kurasa aku sudah menemukan pacar untukku. Siapa? Si penangkap. Susa tidak akan memaafkan kalian. Pemandu sorak kita datang. Ayo beritahu mereka. Hai para pria tampan. Hai semuanya. Tunggu dulu. Jangan disentuh. Dia bisa menggigitmu. Kau lebih baik jelaskan apa yang terjadi. Ada atlet baru di sini? Kenapa keadaannya seperti ini? Diana, kami telah menunggumu dan mau bilang apa yang telah terjadi di sini. Ada apa? Katakan. Intinya karena guru kalian mengajari mereka baseball. Dan garis-garis pecundang itu lompat-lompat di sana seperti pemandu sorak. Ini bukan sekolah untuk pemandu sorak. Diana, coba cari tahu. Oke, saatnya kita berlari. Tapi lapangannya kan sedang dipakai. Lapangan ini selalu bisa untuk kita. Kami pasti akan menang. Hei, katak, bolanya akan melayang ke sini. Jika kena kepala itu pasti akan sakit. Katak super, katak keren. Kami pasti akan menang. Pemain baseball itu super. Pemain baseball itu keren. Pemain baseball itu super. Apakah semua ini karena Bapak? Pemandu sorak kelinci, kenapa kalian tidak masuk kelas? Jadi Bapak yang melakukannya? Bapak yang memilih para pecundang menjadi atlet? Iya, dan aku akan mengajak pemain basketmu untuk bermain bersama kami. Ini permainan seru. Diana, beritahu padanya. Pemain basket kami tidak akan bermain baseball, Pak. Pemain baseball itu super. Sudahlah, teman-teman. Biarkan para garis pecundang bergembira dengan para pria pecundangnya. Selamat bermain, Pak Mike. Kami mau pergi. Pemain baseball itu keren. Teman-teman, ayo semangat. Coba bayangkan, para kelinci saja tidak berani melawan para pemain baseball ini. Ya, tapi ada Suza di sana. Terus kenapa? Ayo, ini bergabung. Pemain baseball itu super. Patrick, kamu mau pergi ke bioskop dengan Suza. Apa? Dengar ya, kamu mendekati atletku ya. Tidak bisa, enak saja. Hei, penangkap baseball, kau tahu nomorku kan? Diana, yang benar saja. Apa kau tidak ingin kami tetap menjadi yang terkeren di sini? Smilik, bolehkan kami memperbaiki riasan kami dulu? Lakukan saja yang terbaik agar kalian tetap keren. Atau kalian akan menyerah pada pemain baseball? Ice, pergilah ke kafe. Aku segera ke sana.
Teman-teman jangan khawatir, biarkan aku membuat sesuatu untuk kalian. Ais, bukan itu masalahnya. Yang aku heran, kenapa Diana tidak berbuat apa-apa? Ini tidak boleh terjadi, sepertinya aku harus ke sekolah pemandu sorak dan mengatakan hanya pemandu sorak dan pemain basket yang boleh belajar di sini. Smiley, kau lupa kalau ada pemain football juga. Pemain football macam apa itu? Mereka tidak penting. Iya benar, Smiley. Kau akan berbicara dengan Diana sepulang sekolah dan selesaikan permasalahannya. Dan aku akan buatkan pizza dengan kerang. Pastilah enak. Ayo, aku sangat lapar. Benar, saat lapar aku pasti jadi mudah supaya marah. Lebih baik, kita akan makan saja dulu. Diana, tolong pegang bonya ya. Ya ampun, bulu mataku menempel semua. Diana, pacar kita sepertinya kesal. Harusnya kau bilang pada Pak Mike tidak perlu ada baseball. Diana, apa maksudmu bilang begitu? Apa karena itu mereka jadi kesal? Apa mereka akan menyerah? Tidak mungkin, mereka hanya sedikit kesal saja. Teman-teman, aku beritahu ya. Apakah kita harus membela mereka terus seperti anak emas? Bagaimana kalau suatu saat akan muncul atlet lain? Seperti atlet karate, petinju, apa mereka akan kesal? Benar sekali, ini adalah sekolah. Dan kalian tidak boleh seolah-olah berkuasa di sini. Aku melihat Bro Fasti kesal, seperti mau menangis. Diana, berarti Bro Fasti pacarmu itu cengeng. Kalian tahu apa artinya? Kita ini pemandu sorak, kita kuat dalam semangat. Dan mereka juga harus kuat seperti kita. Oke, ayo kita pergi. Hiu, aku kenyang sekali. Kau lebih tenang sekarang? Tidak, aku tetap kesal dengan pemain baseball itu. Kami ingin pizza. Dan yang paling enak. Bagaimana semuanya? Kalian iri dengan pemain baseball kami? Para pemain baseball kalian memang yang terbaik. Pizzanya sudah habis, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah, kalian tidak boleh masuk kafe dengan helm. Ais, bagus sekali, kok kerjain saja mereka. Pemain baseball yang memakai helm itu terlihat seperti badut. Kalau menurutku, mereka itu mirip dengan semut. Apa yang kalian bilang? Kami ini cappuccino. Pertama, ini bukan hiasan kepala, ini pelindung. Dan kedua, kami ini pemain baseball dan kami akan selalu kompak. Dengar ya, jangan macam-macam dengan kami. Kalian lihat sarung tangan ini, akan kubuat kalian seperti ini. Hey Patrick, jangan so jagoan dengan sarung tanganmu. Aku juga punya yang sama untuk mengangkat pizza dari oven. Hai, sudah, diamlah. Bawakan kami cappuccino-nya. Hei, mereka datang, kita cuekin saja mereka. Hai para pria tampan, apa kalian kesal pada kami? Ais, ada apa ini? Apa yang sedang terjadi? Bagaimana keadaan pemain basket? Mereka sudah lebih tenang setelah aku memberikan mereka makan pizza. Teman-teman, lihat. Para pemain basket tidak mau bicara dengan kita. Bro Fasti. Diana, kau tidak perlu seperti itu. Tunggu sampai dia yang menegurmu, bukan kau yang merengek. Pemandu sorak, pemain basket kalian sudah tidak populer ya? Karena baseball. Perlu berapa lama kami menunggu untuk pizzanya? Aku ingin makan. Aku muak dengan mereka. Kalian tidak dengar, pizzanya sudah habis. Tentu saja belum. Untuk pemain basket ada, tapi untuk kami tidak ada. Sekarang sarung tanganku akan menampar wajahmu ya. Hei kalian para pecundang, jangan macam-macam ya kalian di sini. Iya, kami kenal kalian. Kalian tadi pagi masih menjadi pecundang. Suruh pacar kalian biasa-biasa saja. Ais sepertinya tidak akan membuatkan kita cappuccino. Tenanglah teman-teman, pemain baseball. Ais tidak mau membuatkan kami cappuccino. Tenang para gadis, jangan khawatir. Saat ini Ais sedang membuat cappuccino. Tenanglah, pemain baseball itu payah. Pemain football, kalian yang terbaik untuk kami. Kalian terlalu bersikap manis dengan para pemain football. Aku muak. Sebenarnya aku tidak begitu suka pemain baseball itu, Pamen. Sekarang kita di posisi ketiga. Kalian akan selalu jadi yang pertama untuk kami, pemain football kami. Kenapa kalian membenci pemain baseball? Coba lihat sarung tangan milik Patrick. Aku jatuh cinta padanya. Bagaimana memisahkan Suza dengannya? Kenapa kau jahat sekali? Iya, pergilah ke Patrick Musana. Dan pemain football tetap akan kami sayangi. Iya, aku akan pergi dan memikirkan rencana memisahkan Suza. Dan tim katak yang baru akan jadi penggemar pemain baseball. Iya, pasti. Para katak akan jadi penggemar para pemain football. Di mana semua para murid? Mereka pasti di kafe lagi. Oh, anak-anak, kalian masih duduk di kafe? Cepat masuk kelas. Iya, Pak Mike, kami akan masuk kelas. Ais, kami ingin pizza kami di jam istirahat nanti. Dengan kerang. Pemain baseball? Sampai jumpa di jam istirahat nanti. Teman-teman, kalian lihat. Wow, Pak Mike begitu baik dengan para pecundang itu. Aneh kan? Dan para gadis pecundang itu, mereka punya tim sekarang. Diana, lakukan sesuatu. Bela pacar kita. Ya, baiklah. Smiley, kenapa tidak mau bicara denganku lagi? Kami tidak mau bicara dengan siapapun. Smiley, kalau tidak mau bicara denganku, maka kita tidak perlu bertemu lagi ya. Diana, tapi bagaimana aku bisa menerima semua ini? Kau lihat kan para pemain baseball itu pamer? Oh tidak, kau tidak melihatnya. Kau datang setelah itu. Teman, bukankah itu yang seharusnya terjadi? Pemandu sorak berpisah dengan para pemain bola basket. Jadi kita akan menjadi pasangan paling keren di sekolah ini. Iya, kami mendengar.
mendengarnya. Kalian tidak usah berbisik. Oh, pecundang, kalian terlalu bermimpi. Smilek, aku akan coba bicara dengan Pak Mike, tapi aku tidak janji jika dia mau berhenti melatih para pecundang baseball itu. Diana, benarkah itu? Iya, benar. Teman-teman, ayo kita masuk ke kelas. Iya, iya. Teman-teman, aku izin tidak masuk kelas. Yes, ya, kau harus masuk ke kelas. Ayo cepatlah. Teman-teman, banyak peristiwa yang terjadi pada kami di sekolah. Atlet baru muncul dan para pemain basket kami kesal karena itu. Diana, mereka bukan atlet, mereka pecundang. Para gadis, saatnya pergi dan bicara dengan guru. Teman-teman, ayo kita masuk kelas dan lalu kita selesaikan semuanya. Oke, teman-teman, beri tanda suka, berlangganan saluran ini, klik bell-nya dan tonton video keren kami. Kami akan bicara dengan Pak Mike. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oke, Smiley, jangan kesal. Aku akan bicara dengan Pak Mike. Tapi aku tidak janji dia mau berhenti melatih para pecundang. Salah lagi, harusnya para pecundang. Baseball. Iya, baseball. Kau dengar ya, Patrick, jangan pamer dengan sarung tangan aku. Kalian dengar ya, jangan main-main denganku. Atau sarung tangan ini akan kubuat... Apakah kita akan melindungi para pria kita seolah-olah mereka adalah berlian? Atlet baru akan datang, entahlah. Petinju atau... aku lupa apalagi. Tidak, semuanya bukan itu masalahnya. Aku akan bicara dengan Diana setelah sekolah hari ini. Dan karena itu aku akan...